Ratusan masyarakat Desa Sinarancang, Kecamatan Mundo, Kabupaten Cirebon ini berebut gunungan hasil bumi seperti sayur mayur, buah-buahan, padi hingga uang setelah diarak dari balai desa setempat menuju lapangan sekitar lahan persawahan. Kegiatan adat leluhur Mapak Sri ini digelar menjelang musim panen sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil dan rejeki musim tahun 2024. Kegiatan yang dihadiri Camat Mundu Novi Kamalasari, Polsek Mundu, dan Ramil Asanajapura, tokoh masyarakat, peserta serta ratusan masyarakat mengiringi jalannya arak-arakan menuju lapangan di tengah sawah dengan panggung hiburan bintang tamu Dede Risti dan Dinda Puspitasari. Kusinarancang Suparjo mengatakan Mapak Sri ini lebih meriah dibanding tahun lalu dan mendapat respon positif dari masyarakat desa. Ada kesempatan hari ini, ada usilah keluarga, alhamdulillah bisa membanggakan pemerintahan desa. Sekarang pemerintahan desa merasa terharu dengan acara tahun ini dibandingkan tahun yang kemarin. Beda jauh, alhamdulillah yang sudah dijalankan tahun kemarin tahun sekarang lebih maju lagi. Pembinaan pewarisan nilai-nilai tradisi ya, sehingga kecamatan juga mensupport penuh dan ke depan mungkin akan lebih di support lagi melalui anggaran lagi di tingkat wilayah. Bagaimanapun ini Sinarancang salah satu desa di wilayah Mundu yang sektor agrarisnya itu menjadi unggulan ya, selain sektor wisata buatan kita, sehingga ini memang dan ini cerminan keguyuban masyarakat juga. Jadi ini bukan acara adat dan budaya leluhur masih tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Sinarancang sebagai tradisi turun-temurun dari leluhur. Sementara dalam kegiatan Mapak Sri itu juga dimeriahkan dengan serangkaian agenda mulai dari ngunjung buyut, doa bersama hingga pergelaran wayang kulit. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.